Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku dimanapun Anda berada. Semoga teman-temanku sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dibukakan pintu rezeki yang meluas. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan memperlihatkan cara penyemprotannya yang betul untuk penanaman hias anggrek yang lagi diguyur hujan. Kita melakukan penyemprotannya untuk menghindari lalat-lalat yang akan menghisap bunga yang sedang ataupun yang sedang mengeluarkan spiknya. Ya, teman-teman ya. Ikuti terus videonya sampai dengan habis. Nah, teman-teman, ini penyemprotan ya. Ini penyemprotannya kami berikan Ami Startop sama Alika dan juga vitamin B1 ya. Ini dikarenakan setelah terkena hujan untuk mengantisipasi jamur ya. Jadi buat teman-teman, ikuti terus videonya sampai dengan habis ya, para teman-teman ya. Ini semua kita berikan sampai merata nih teman-teman. Ya, oke. Nah. Dan juga kita akan menyemprotkan anggrek ini ya. Ini yang sudah mengeluarkan spiknya. Nih. Ini kalau kita berikan Alika supaya terhindari dari lalat ya. Dari lalat. Jadi dia kalau nggak kita berikan semprotan Alikanya, lalat dia akan menghisap bunga yang ada di anggrek ini. Jadi dia akan mengalami gagal berbunga ya, teman-teman ya. Ini rutin kami lakukan setelah tanaman hias kita diguyur hujan ya. Ini rutinitas yang kami kerjakan karena untuk mengantisipasi dari jamur-jamur dan lalat-lalat yang menghisap bunga anggrek ya. Nah, di saat teman-teman menyemprotnya, hindari jangan sampai terkena bunga anggrek yang telah kembang ya. Lebih bagus lagi diberikan pada yang sudah mengeluarkan spiknya ya teman-teman ya, untuk menghindari seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini saja sudah ada lalat tuh. Nah, nih teman-teman, itu lalatnya ya. Jadi untuk menghindari yang seperti itulah, jadi kalau kita tidak memberikan semprotannya, kita diberikan Alikanya, jadi lalat buah itu akan menghisap bunga anggrek yang lagi sedang berbunga ya, ataupun yang sedang mengeluarkan spiknya. Oke teman-temanku, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam sukses, semoga sukses. Ikuti terus videonya sampai dengan habis teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Oke teman-temanku, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.